Pemirsa, kegiatan Serasehan Keluarga Besar Polowijo Gosari Group berlangsung dengan suasana akrab. Sejumlah hadiah disediakan sebagai door prize bagi karyawan yang hadir. Sebagai pemungkas acara dalam rangkaian kegiatan ulang tahun Polowijo Gosari, yaitu ditutup dengan Serasehan Keluarga Besar Polowijo Gosari di Guest House Polowijo Gosari. Kegiatan ini tak hanya diikuti oleh karyawan, jajaran direksi, manajemen, owner dan pendawa lima, namun juga Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Forkopimda, Muspika maupun kepala dinas terkait di Kabupaten Gresik. Dalam sambutannya, Dedi Harnoko Sucahyo, Direktur Utama PT Polowijo Gosari yang juga salah satu dari pendawa lima, menyatakan di era serba digital saat ini, Polowijo sudah mempunyai modal yang cukup kuat. Terlebih di usianya yang ke-41 tahun ini, banyak hal yang sudah dilakukan. Jadi apa yang dimiliki, apa yang dirintis almarhum Pak Muthahar dengan Pak Arifin, suatu gunung yang namanya Dolomit itu Pak, itu adalah sumber kehidupan. Karena sampai hari ini manfaatnya itu dirasakan oleh berbagai macam khalayak, berbagai macam pihak. Jadi sangat tepat bahwa pendawa lima ini diminta oleh Pak Arifin mengembangkan sebesar-besarnya. Insya Allah akan tumbuh di sini Pak Bupati jutaan ton pengolahan atau smelter dolomit. Insya Allah gak kalah sama Freeport. Usai memberikan sambutannya untuk mempererat rasa persaudaraan pendawa lima, memberikan door prize uang tunai sebesar masing-masing 5 juta rupiah kepada karyawan yang berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan. Selain itu, panitia juga menyediakan door prize dengan 12 macam hadiah, di antaranya kipas angin, televisi, kompor gas, dan hadiah utama yaitu sepeda motor matic. Ayo siap-siap, buah nomor. Semua lihat, nomornya lihat. 47, ayo re, mari. Usai bagi-bagi door prize, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Bupati memuji kinerja dari Pendawa Limo sebagai penerus Polowijo Gosari bisa menjalankan perusahaan yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung, Bupati Sambari yakin dalam 5 tahun ke depan, jika Tuhan mengizinkan, Polowijo Gosari bisa go internasional. Acara Serasehan ditutup dengan mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Agus Ali Masyuri. Dalam tausiahnya, Gus Ali panggilan akrab Kiai Haji Agus Ali Masyuri mengingatkan untuk menjaga lisan, lebih banyak mendengar, selalu berpikir positif dan tak lupa senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain rangkaian acara yang bersifat kerohanian, kegiatan HUT Polowijo Gosari juga ada yang bersifat budaya. Antara lain panggung hiburan dan apresiasi pemberdayaan masyarakat di Desa Sekapuk di kawasan wisata Stigi. Kemudian di Desa Gosari dilakukan parade budaya dan festival kuliner Gosari di kawasan wisata alam Gosari. Dan terakhir di Desa Banyu Urip dengan acara pengajian bersama Ustadz Abdul Rohim atau Gus Dur, sekaligus memberikan santunan dan buka bersama. Harapannya di usia yang sudah cukup 41 tahun, kami segenap direksi dan keluarga besar Polowijo Gosari ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat yang bermanfaat. Semoga kinerja Polowijo Gosari Group bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan masyarakat Gresik pada umumnya.
Harapan saya untuk ulang tahun yang ke-41 ini, Polowijo lebih solid dan kompak, saling mendukung satu sama lain, dan saling membantu. Kami harapkan setiap tahun kita bertambah, karena itulah kita bekerja selain untuk ibadah, kita juga menyantunin masyarakat sekitar, dan mengundang seluruh anak yatim, insya Allah di tahun-tahun kedepannya kita semakin banyak, sehingga amal ibadah kita dikaruniai, diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cita-cita kami Pendowo Limo, di mana kita harus saling berbagi dengan masyarakat sekitar. Usia 41 tahun itu bukan usia yang sebentar untuk perusahaan, luar biasa sudah bisa bertahan 41 tahun. Ini yang harus kita teruskan, cita-cita leluhur kita bagaimana Polowijo bermanfaat untuk banyak orang. Jadi insya Allah harapannya semakin bermanfaat, bukan hanya untuk rakyat sekitar, masyarakat sekitar, tapi insya Allah untuk Indonesia. Dan insya Allah menjadi kebanggaan Indonesia. Hari ini usianya ke-41, kami berharap Polowijo semakin lama semakin maju, berguna buat masyarakat semua yang di sekitarnya, dan juga bagi para semua. Kami selaku dari Pendowo Limo, kami juga ingin mengembangkan Polowijo ini sampai dengan ke masa depan. Semoga Polowijo ini sukses dan berguna buat masyarakat sekitarnya. Dan pemirsa, demikian rangkaian acara dari ulang tahun Polowijo Gosari. Semoga Polowijo Gosari tetap terdepan, dapat menjadi perusahaan bertaraf internasional kebanggaan bangsa, dan membawa berkah bagi masyarakat sekitar. Saya Rizky Adiputri, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.